Oke, hai teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahukan tutorial cara mendapatkan popok bayi, lotion bayi, mainan kekinian, snack kekinian, terus cara buat mainan perca atau boneka perca, buat balok mainan, buat mainan tradisional. Nah, kalian lihat foto berikut ya. Oke. Nah, untuk popok bayi dan lotion bayi itu bisa didapatkan di salah satu toko ini. Toko Pak Tatang, Klinik, Indomaret, Warung Bu Nur, Omega Mart, Warnet. Nah, kalian cari di salah satu toko itu ya. Nah, kalau snack kekinian dan mainan kekinian bisa didapatkan di salah satu toko ini. Toko Pak Tatang, Klinik, Indomaret, Joystick, Warung Bu Nur, Omega Mart, Warnet, FFG, Toko Bangunan, Toko Buku, Tenda Makanan, Warung Gak Normal, dan MR Roland. Gitu ya. Nah, untuk keempat barang ini kalian bisa buat di meja produksi. Nah, itu sudah tertera ya, untuk boneka pecah, balok mainan, mainan tradisional, dan yang baru itu adalah ranting daun bisa diubah jadi kayu kering gitu ya. Kalau mau buat boneka pecah itu dari serat, kain, dan benang jahit. Kalau balok mainan itu terbuat dari kayu londong dan cat. Kalau mainan tradisional itu dari tanah liat, benih random, dan kayu kering gitu ya. Oke teman-teman, segini saja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Terima kasih telah menonton, dan see you.